Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Wong Balong Kejawanan. Nah, di video kali ini saya cuma hanya ngasih informasi aja keadaan di Serangan Bali ini. Dan saya ini bekerja di kapal finishing. Sudah 4 bulan nganggur. Maksudnya kapalnya tidak mendapatkan tamu gitu, sepi. Jadi kita cuma hanya di kapal aja, nggak kemana-mana. Biasanya kalau kita waktu belum ada virus corona ini, ya kita sering aktif buat tamu. Sekarang tidak ada lagi. Kita hanya di kapal aja menunggu kapan rampungnya ini wabah corona ini. Yuk kita saksikan aja di video ini, lihat keadaan kapal. Nah, ini teman-teman keadaan kapal finishing. Kita naik tangga ya. Nah, inilah suasana sekarang. Wow, banyak jemuran. Bisa. Di dermaga gini kita bersih-bersih atau ngecat, jadi kapal itu mengkilat. Nah, sekarang ini udah nggak lagi, biarkan aja lah. Baru kita listur lagi. Kita ada di anjungan, di depan, di haluan. Nah, kita tembak ke belakang. Teman-teman, kayak gini kapal finishing. Siapa tahu teman-teman hari-hari libur atau entah sudah rampungnya di corona ini, ada berminat naik kapal finishing, silahkan ikut kapal ini aja ya. Berantakan kapalnya. Ini tempat
barang-barang minuman, tapi sekarang udah gak ada. Tuh, udah kosong. Udah kosong. Ini tutupnya minuman. Oh, bermacam-macam sini minuman. Cuman ini cuman tinggal separuh lagi. Udah habis, tidak ditambah lagi karena nganggur lama sih. Dan di sini kamar, sorry ya, gelap. Gelap ini kamar ini. Ini ada 4 kamar. Dan ini dapur. Cuma dapur berantakan. Tuh dapurnya. Oke. Ini ya, berantakan dia. Dan ini, ini kamar, dan ini kamar mandi. Oke, kamar mandi. Kalau teman-teman ada minat, silakan. Ada mau jalan-jalan, silakan ikut kapal ini. Tinggal hubungin aja kami. Nah, entah di daerah sini nih kasih sofa semua ini, sofa. Cuma sekarang sofanya udah di gudang, disimpan takut kotor. Masih berantakan. Ini WC umum. Ini WC umumnya. Di sini ada kamar 6. Semua lengkap, ada kamar mandinya masing-masing. Oke. Nah, ini tangga naik lagi. Dan ini stir. Wah, ini kesin lah. Dan ini stir. Jadi kapten di sini megang stir nih. Ini lemari-lemari anduk, terus towel, terus bengek lah situ lah. Nah, video yang kemarin itu kita bikin cari kerang. Cari kerang. Nah, sekarang ini kita nggak bisa cari kerang. Soalnya di sananya sudah tidak boleh ada orang berkeliaran gitu. Sudah ketat sekali di serangan ini. Benar-benar lockdown lah. Jadi sekarang saya untuk mengisi waktu bikin video di kapal. Biasa saya cari kerang tuh di sana. Nah, di sana tuh. Oh, di sana. Itu
itu saya cari kerang di situ. Ini keadaan air. Di rumah ya di rumah. Dan nama kapal ini namanya Bahike. Tuh, semua nongkrong. Dan nongkrong semua kapal. Ada juga di sini kapal yang baru dibikin, yang udah jadi, yang perbaiki ulang gitu. Ada di sini lengkap. Nah, di sana yang paling ramai itu. Di sana yang paling ramai, di sana dia banyak kapal-kapal finishing. Ini di daerah Serangan dekat Nusa Dua. Nah, ini. Kalau kita sampai ke ujung sana, ujungnya itu pulau itu ujungnya itu namanya Sanur. Udah ya masuk Sanur itu. Oke, teman-teman, cuma segitu aja informasi dari kami mengenai kapal finishing di bulan-bulan ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.